Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Ketemu lagi dengan channel Erokusnara dalam media pembelajaran Pada kesempatan kali ini kita akan Belajar tentang operasi pembagian bilangan bulat. Tetapi sebelum dilanjut, silahkan klik like, subscriber, dan bagikan video ini sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat, operasi pengurangan bilangan bulat, Operasi perkalian bilangan bulat, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi pembagian bilangan bulat. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai saja. Perhatikan, jangan diberhentikan. Videonya konsentrasi. Konsep dalam pembagian bilangan bulat adalah apabila positif dibagi positif, hasilnya pasti bernilai positif. Ibarat kita memiliki sebuah ilmu, kemudian ilmu itu kita amalkan, maka itu akan bernilai bagus positif. Yang kedua, Positif dibagi negatif, hasilnya adalah pasti bernilai negatif. Ibarat contoh dalam kehidupan, kita itu memiliki sebuah ilmu, tapi ilmu itu tidak kita amalkan. Maka sia-sia buat apa punya ilmu kalau tidak diamalkan. Negatif yang ketiga, negatif dibagi positif. Hasilnya pasti bernilai negatif, ibaratnya nih, kita itu tidak memiliki ilmu, tetapi kita melakukan sebuah amal. Amal perbuatan, maka hasilnya negatif sia-sia, tidak diterima. Amal tersebut yang keempat, negatif dibagi negatif, hasilnya bernilai positif, misalnya dalam kehidupan. Kita itu memiliki ilmu kejahatan. Kemudian ilmu kejahatan itu kita tidak kita gunakan, maka itu bagus, bernilai positif. Nah, untuk supaya kalian lebih memahami tentang operasi pembagian bilangan bulat ini, mari kita kerjakan bersama-sama contohnya. 12 dibagi 4. Sama-sama positif, berarti hasilnya bernilai positif. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Nah, contoh yang kedua. Negatif 15 di maaf, nega, 15 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif hasilnya bernilai negatif. Maka 15 dibagi negatif 3 hasilnya itu adalah negatif 5. Nah, contoh yang ketiga. Negatif 27 dibagi 9 negatif dibagi positif hasilnya negatif berarti negatif 27 dibagi 9 hasilnya adalah negatif 3 contoh yang terakhir negatif 18 dibagi negatif 6 negatif dibagi negatif hasilnya bernilai positif. Maka negatif 18 dibagi negatif 6 itu hasilnya adalah 3. Bagaimana? Sudah memahami? Mudah bukan? Nah, untuk bisa lebih memahami dalam pembagian bilangan bulat ini, ada con ada soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan ambil kertasnya, dihitung dalam hitungan 5 detik kalian sudah bisa menjawabnya. Bisa? Tentunya pasti bisa. Silakan untuk jawaban bisa diketik di kolom komentar. Demikianlah pada pembelajaran operasi pembagian bilangan bulat ini. Jika lo menghadapi kesulitan dalam pembelajaran, silakan berkomentar. Lo ala Sayyidina Muhammad, ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.